8, kasus perampasan nyawa Tuti dan Amel di Subang, Jawa Barat, sampai saat ini masih dinanti publik. Saksi kunci Danu yang merupakan keponakan Tuti itu akui sempat melihat dua orang mencurigakan saat malam kejadian. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda sudah menekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya ya. Jika sudah, mari kita lanjut. Keterangan Danu pun diungkap di depan Kepala Desa Jalan Cagak dan seorang YouTuber Ki Anom. Keterangan Danu pun langsung viral. Kades Jalan Cagak, Indra Zainal pun langsung memberikan penjelasan. Mengutip keterangan Danu, Ki Anom menyampaikan, pada tanggal 18 Agustus 2021 dini hari, Danu itu keluar rumah buat membeli nasi goreng. Saat dalam perjalanan pulang, Danu melihat orang yang mencurigakan itu di dekat rumah korban. Danu akui melihat ada wanita berhijab dan pria di dekat rumah Tuti dan Amel saat malam kejadian pembunuhan. Apalagi Danu mengaku mengenal pasti siapa sosok kedua orang tersebut. Danu kemudian memutarbalikkan motor hampir 20-25 meter ke arah TKP. Dan di situ Danu mengatakan kalau dia melihat sosok wanita dan laki-laki dan jelas melihat siapa orang tersebut. Ujar Ki Anom mengutip pengakuan Danu dilansir tribunnewsbogor.com dari YouTube Ki Anom. Kata Ki Anom, Danu mengaku melihat seorang pria dan wanita. Dia melihat sosok perempuan dan laki-laki umur 25 tahunan. Jelas Ki Anom mengutip pengakuan Danu. Selanjutnya, Ki Anom dan Pak Kades juga menunjukkan beberapa foto menyangkut seorang yang diduga dilihat Danu pada malam kejadian. Danu juga mengiyakan bahwa seorang dalam foto itu ialah sosok yang dilihatnya di TKP pada malam itu. Seorang wanita itu memakai hijab. Tim juga memperlihatkan foto seseorang, terus ke Danu. Ini bukan. Danu pun mengatakan, ya itu orangnya. Papar Ki Anom dilansir tribunnewsbogor.com dari YouTube Ki Anom yang dikutip ulang akun YouTube Anjasti Thailand. Saat ditanya Ki Anom dan Kades, Danu juga sempat bersumpah. Danu bersumpah kepada kami, demi Allah, kalau dia melihatnya, tidak ada tekanan sama sekali dari kami dan Pak Kades. Jelas Ki Anom.